Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bumi Chandra Motovlog di sini. Apa kabar kalian? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa sehat dan selalu berbahagia, dan mudah-mudahan juga dilancarkan rezekinya dari segala arah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa juga klik subscribe agar saya makin semangat dalam membuat konten. Oke cuy, jadi kali ini saya lagi riding di salah satu jalur yang merupakan ini jalur paling rawan ya di daerah Banyumas. Oke, ini sebenarnya naik ini cuy, cuma di kamera mungkin datar gitu ya. Kita gaskan. Oke, tetap safety riding dan utamakan keselamatan bukan kecepatan. Ini saya bingung sebenarnya cuy, ini mau kemana gitu ya. Tapi iseng-iseng ini riding-riding saja, ya riding-riding santai aja lah ya. Siapa tahu di sini itu dapat konten ya. Wih, ada cewek cuy. Siapa tahu di sini dapat konten dan saya mau melewati jalur yang paling mistis ya, paling rawan di daerah Banyumas, yaitu di jalur Kerumput ya, Kerumput tepatnya itu di daerah Pagar Alang. Dan alhamdulillah juga ini cuaca ya, cuaca mendukung banget ini cuy buat riding-riding seperti ini. Cuacanya cerah, cerah banget gini cuy, dan kondisi juga lumayan agak panas ya, tapi tetap sejuk karena di sisi ini jalurnya masih hijau banget cuy, dan nggak begitu ramai sih sebenarnya, cuma ya sedikit-sedikit kendala karena ada kendaraan besar ya bermuatan berat gitu. Ini salah satu jadi pemicu laka lantas sebenarnya cuy, aku buat nanjak atau remblong gitu. Weh, ambil kiri nyalipnya cuy. Jangan ditiru nih yang seperti ini nih. Tetap sabar. Tetap sabar dan hati-hati di sini. Oke. Kayaknya di depan udah kosong. Ayo gaskan lagi. Masih ada cuy. Sabar, sabar, sabar. Gaskan, geng. Gila cuy, geng, geng. Serasa yang punya jalanan di sini cuy. Tetap hati-hati. Oke, kita gaskan lagi. Kayaknya kosong di depan. Ya buat menghibur diri sendiri lah cuy, kalau bukan diri sendiri yang menghibur diri kita, siapa lagi? Karena hidup itu penuh dan butuh hiburan cuy, biar nggak sepaneng gitu ya. Oke, kita alon-alon.
Oke cuy, ini kita udah nyampe di tujuan kita ya. Di ngeri kan banyak orang-orang di sini cuy. Kita minggir dulu. Oke. Dek, sini dek. Nah, maaf ya Bu, ini ada rezeki sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke cuy, sebenarnya ini jalur rawan dan saya juga merekomendasikan buat kalian. Di sini itu jalur buat cornering atau yang ya jalur rebahan lah buat kalian yang suka rebahan nih di sini. Cuma ini jalurnya rawan banget ya cuy. Ini sih posisi sekarang udah lebar ya, nggak kayak dulu. Dulu mas sempit seperti ya jalur alternatif gimana sih cuy? Cuma dua jalur aja. Nah khususnya di tikungan sini nih cuy, ini daerah yang paling rawan. Dulu sempat ada laka lantas nih bus berpenumpang banyak masuk ke sini cuy. Oke. Kita lanjutkan lagi dan saya butuh hati-hati banget di sini ya karena jalurnya juga pating grenjol gitu cuy. Apa itu pating grenjol cuy? Ya pating grenjol lah pokoknya cuy. Oke, sekian saja ya video dari saya. Mudah-mudahan apapun di sini bisa menghibur kalian dan menjadi informasi ya cuy buat kalian juga. Mohon maaf jika ada salah kata karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. See you next video.